Tasyar NU, yang kebetulan saya juga sebagai bendahara PDI Perjuangan, memberikan bantuan ya. Pertama ya dana ini tujuannya supaya Satgas COVID-19 yang dibentuk oleh NU ini bisa lebih berdaya, mampu gitu ya. Gini, hasil gotong royong kami di tiga pilar ya, alhamdulillah ini terkumpul 5 juta kita serahkan. Kemudian kita serahkan juga untuk hand sanitizer, mungkin sekitar 50-100 botol lah itu ya, sama berapa liter hand sanitizer-nya, sama untuk masker kita akan bantu sebanyak 10 kotak, hanya ini baru berapa kotak tadi yang kita anterin. Terus ada tangki air wastafel untuk cuci tangan, karena di sini kan banom-banom sering rapat ya, kemudian pengurus NU sering rapat ya, harapan kita tangki air ini betul-betul bisa digunakan dari mulai saat ini, masa kita menghadapi COVID-19 atau wabah corona ini, sampai nanti corona itu berlalu. Dan nanti kita juga pendistribusian untuk ke pondok-pondok pesantren, kita akan libatkan NU untuk mendistribusikan ke pondok-pondok pesantren. Ya, artinya karena saya memang diminta dan dipercaya untuk menjadi mutasyar NU, ini ya, perhatian saya terhadap NU, supaya NU juga lebih semangat. Yang penting sekarang ini NU juga harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Di saat masyarakat sedang panik ya, sedang gusar, tenangkan masyarakat dan sabarkan masyarakat. Kuncinya itu dulu. Patuhi semua anjuran, saran, instruksi dari pemerintah. Sekarang tidak saatnya lagi kita untuk panik. Kita sangat memahami, menyadari kondisi masyarakat, apalagi menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, belum yang mikirkan masalah perut dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya negara, pemerintah akan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk sesegera mungkin menyelesaikan ini. Memang ini suasana yang sangat-sangat tidak nyaman kita hadapi. Percayalah, masyarakat, semua lapisan masyarakat, lapisan menengah, lapisan atas, pengusaha, pejabat, petani, nelayan, buruh, semua kondisinya sama. Sedang sama-sama merasakan kondisi ini. Makanya masyarakat jangan terlalu panik, kami akan bersama-sama masyarakat. Dan saya terus akan berupaya semaksimal mungkin dari jalur pemerintah, dari jalur partai, dari jalur-jalur yang lainnya. Bagaimana kami hadir, bisa berkontribusi ketika masyarakat merasakan seperti ini. Dan mudah-mudahan dengan support kami selaku mutasyar NU kepada PT NU Kuburaya, ini juga menambah semangat NU. Untuk kesekian kalinya terus-menerus bahwasanya NU betul-betul dirasakan kemanfaatannya untuk umat. Ini yang lebih terpenting. PT NU Kuburaya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Suryo, yang telah datang ke posko COVID-19 PT NU Kabupaten Kuburaya bersama Ketua DPD Bapak Agus Darmansyah dan Bapak Ibu Karyan selaku Ketua Panitia. Ini suatu perhatian sangat besar dan ini menjadi support motivasi buat kami kepada Satgas COVID-19 PT NU Kuburaya untuk lebih semangat lagi, karena pada saat situasi saat ini, situasi yang sangat memprihatinkan ini akibat adanya virus dan dampak daripada virus itu sendiri bagi kalangan masyarakat bawah itu sangat terasa sekali. Nah, PT NU harus hadir, berempati kepada masyarakat, dan sedapat mungkin kami bisa berpartisipasi dan berkontribusi kepada masyarakat luas untuk bisa ikut serta meringankan beban mereka, dan bahwa kami ada bersama mereka yang kita harapkan. Dan kami harapkan juga tim Satgas COVID-19 PT NU Kuburaya tetap semangat, tetap melakukan sesuatu yang bermanfaat buat umat. Dan ini adalah tugas mulia, ini adalah perjuangan kemanusiaan. Kita tetap pandang bulu untuk melakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. NU Kuburaya, kumpul!